Weh. Wish, bapak strike bro. Bapak strike bro. Tahan, Pak. Wish. Wish. Strike bro. Wish. Wish. Wish bro. Edan bro. Wih, Pak, kalem, Pak, kalem, Pak. Wis dan. Wis ya, kalem, kalem, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo lu ngamancing ke bro. Hari ini kita mau mancing di Sungai Tenggulun bro. Ini kita mau mancing di Sungai Tenggulun di Bantaran. Ini lokasinya itu di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas ini bro. Dan di sini seperti biasa saya ditemani oleh bapak. Dan hari ini Lunga Mancing kedatangan salah satu subscriber sejatinya Lunga Mancing ini dari Pekuncen Haji Barang. Halo Mas Tarso. Halo, halo. Halo, ini teman-teman dari Haji Barang Pekuncen, ini temannya ada di sini mau mancing bareng bersama Lunga Mancing ini, bro. Oke, dan di sini kita mancing menggunakan joran tegek. Ini karena banyak sekali yang nanya, jadi saya tunjukin ini saya pakai joran tegek Exori Klasik. Panjangnya 3,6 meter bro, dan menggunakan mata kailnya nomor 1 dengan ukuran senar 0,10 mm. Kemudian untuk umpan hari ini saya bawa umpan laron. Terus tadi kita berangkat ke sini mampir di warung beli tempe mendoan bro. Oke, dan semoga hari ini kita bisa strike, bisa mendapatkan apa yang kita inginkan bro. Oke, seperti apa keseruan mancing kita kali ini, ikuti terus bro. Cetek ya pak. Hah? Track pertama lunjar, bro. Ember isi banyak, bro. Track pertama lunjar kecil, bro. Tapi nggak apa-apa, ini buat penglaris. Oh, dia berangkat. Oke, bro, ini karena di spot pertama sepi ini, jadi kita spotnya geser nih bro, ini geser ke bawah. Ini tadi mancingnya di sebelah atas, kita geser ke bawah. Berharap di sini kita bisa strike ya bro. Dan ini bapak mancing di sebelahnya saya, ini mencoba melempar dua alat pancing ini. Yang satu bapak biasa pakai mata kail besar dan umpan cacing. Oke, tetap ikuti terus Lunga Mancing bro. Weh,
Wish, bapak strike bro, bapak strike bro, tahan pak. Wish, wish, strike bro, wish, wish, wish bro, edan bro. Eh pak, kalem pak, kalem pak. Edan. Eh, iya, kalem kalem, baik kalem baik, orang pada torak. Kalem kalem pak, kalem pak. Wish, wow, edan bro, edan bro. Kalem pak, aja ditarik di sini. Kon kalem sedikit, kon kalem sedikit. Ana lebak, ana lebak. Pak. Ana lebak. Aja tertarik, bae mau pedot. Mau pedot. Wow. Wow. Monster. Monster, bro. Monster, bro. Monster, bro. Wush. Wush. Luar biasa. Sorry, bro. Bro, ini, bro. Bro. Edan. Edan, bapak, edan. Kenapa ini, Ki? Wow. Kenapa ini? Edan. Bapak memang luar biasa, ini timnya bapak mana ini? Bro, ini ditolongin bro, tolongin bro. Ini saya pegang kamera bro. Jen. Ini kenanya tipis banget bro. Wadah eh. Neng tas biru, tas saya bapak nih kayak neng samping. Abang teman ini. Wow, dapat monster. Bapak dapat monster pak. Sini pak, halo pak. Oh sama pak, nanti kalem. Oke oke. Edan edan, bapak memang luar biasa. Edan lagi ngomong kena. Luar biasa bro, luar biasa mas. Pelat kena di sini. Edan abang ini. Ini 1 kilo lebih ya. Los pak. Wih, timnya bapak ini. Mantap. Bapak dapat ikan monster lele 1 kilo lebih ini bro. Hampir 2 kilo ini. Ini teman setia Lunga Mancing dari Pekunjen membawa berkah ini. Halo. Berkah bro. Halo. Biasa banget bapak ini lo. Mau kirim salam buat teman-teman monggo. Ya buat lu ya Mas Juli. Siapa? Lu ya Mas Juli nih. Waduh. Lu ya sama Juli. Iya. Ini tetangga. Iya tetangga lah. Mungkin ini nggak ikut ya. Parah banget diajakin pada loyong nih. Wah, timnya bapak ini timnya. Lele, saya. Bro lele. Saya dari tadi cuma dapat lunjar ini. Lunjar satu hilang mulu lagi. Timnya bapak. Dapat monster. Pak, ini makin gaman nih kayak. Kondisian makin tengah maning. Oh lo 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 lo. Waduh. Bro, yang satu lagi dibawa ikan bro. Aduh, aduh ini. Ini joran tegeknya bapak. Dibawa kabur ikan bro. Aduh. Apa bro? Oleh pak, aneh iwak kege. Ndut ndut. Aduh, aduh, aduh. Oke, saya mau bantuin bapak dulu bro. Itu bapak malah nyampe nyemplung dulu. Ada ikannya bro. Oke. Bapak lagi berjuang nih bro. Bapak sudah kena. Kena. Selalu. Dolokan pak. Ini pak apa nih guys? Wah? Berarti apa miki? Kau ngalor? Berarti ucul. Lepas bro. Edan luar biasa. Pedot pak. Kau ngalor lagi kok. Kengetan apa ngalor? Oke bro, ini joran tegenya bapak. Tadi dibawa kabur ikan. Di sana tadi sempat dibawa terus. Iya. Bapak saya luar biasa itu bro. Aduh. Oke, ini saya mau ini apa? Tanya-tanya dulu sama bapak. Pak, ini tadi pancingnya nomor berapa nih? Dilihatin dulu. Nomor 8. Ini bro. Ini bapak tadi mancingnya pakai mata kail nomor 8 ini, bro. Terus umpannya biasa. Bapak cacing. Itu kalah menang pakai umpannya cacing, bro. Dan hari ini ini pakai joran yang baru itu loh, bro. Lah ini joran baru bapak ini hari ini buat strike ikan monster. Aduh. Bapak luar biasa itu, aduh. Dan tadi itu yang pancing yang satu mana pak? Loh ini pancing yang tadi dibawa kabur ini bro. Ini
ini pancingan tadi dibawa kabur, terus kailnya patah ini karena pakai mata kail nomor 1. Umpannya pakai laron ya pak? Pakai laron itu yang itu. Waduh ini. Bapak emang luar biasa. Itu Mas Tarso jadi ikut mancing di sini. Tadi ikut mancing. Strike apa? Strike malah langsung nyangkut itu bro. Aduh. Gak apa-apa diputusin aja itu banyak. Banyak serep. Ini nang kana bisa melayu banjar batuan. Jadi ini nyangkut masih jadi. Oh, ayo nulungi. Dia kan orang mikir nak duwe ya. Ini tuh baru kelihatan pingin ya. Iya, kan orang mikir nak. Mikir lagi, di lele, mau kucu. Oke bro, ini saya tetap pakai mata kail nomor 1. Umpan pun tetap pakai laron. Itu yang monster-monster biar bapak aja yang mancing bro. Hari ini saya tidak ada kata-kata untuk membela diri nih bro. Aduh, jelas kalah mutlak ini. Itu temen yang dari Pekunsen itu, waduh nih. Ketawa mulu nih, ketawanya ketawa, aduh. Bikin. Itu sekitar 2 kiloan bro itu ikan lelenya. Edan. Oke, kita lanjut. Mancing brak panilem. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Enggak apa-apa kena. Pancingnya saya masih sepi, saudara-saudara. Belum ada yang nyamber ini gimana ini? Duh. Kalah telak saudara-saudara. Berharap ada ikan nyamber, malah ini di sini nggak ada yang nyamber bro. Pancingan saya ini, duh, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ikan apa aja yang mau makan, monggo. Masa dari tadi cuma strike lunjar. Saya di lokasi spot pertama sudah dapat lunjar, ada sekitar 5 biji bro. Aduh. Ini pindah ke sini malah belum ada yang nyamber. Sepertinya Mas Tarso ini beruntung ini. Ikut mancing lunga mancing bisa langsung lihat sendiri ketika bapak saya ikut strike ya bro. Lele bro, nggak tanggung-tanggung. Itu kata Mas Tarso itu lele bro ini. Nggak tanggung-tanggung gede banget. Jadi bro Tarso udah lihat sendiri tadi ketika bapak saya strike. Oke. Nyata di lo membawa. aduh. Oke, monggo dilanjut. Semoga Mas Tarso di sini bisa strike. Amin. Oke bro, ini karena cuaca udah mendung banget ini bro. Ini daripada nanti kita kehujanan ini. Perjalanan dari rumah saya ke sini itu jauh bro. Ini jadi sepertinya mancing kita kali ini cukup sekian dulu ya bro. Ini yang penting bapak udah strike, udah seneng ini. Ini buat teman-teman yang selalu kirim-kirim salam buat bapak ini pak. Ini ada bapak itu selalu dapat salam-salam dari teman-teman semua. Waalaikumsalam ya. Itu waalaikumsalam katanya itu. Dan terima kasih buat bro Tarso itu dari, halo bro. Dari Pekunsen, terima kasih udah menyempatkan diri buat mancing bareng sama lunga mancing ini. Semoga silaturahminya nggak cukup sampai di sini ya bro, bisa dilanjut ke hari-hari berikutnya. Sampai ketemu lagi di video lunga mancing berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke bro, terima kasih bro.